Pendekar Remaja jilid 06. Setelah suara suling itu makin terdengar jelas karena sudah dekat, tiba-tiba Hang Bang menahan langkah kakinya dan berkata, "Ahaha, orang yang tidak tahu diri itu datang lagi rupanya." Lili tidak sempat bertanya karena kakaknya menggandeng tangannya dan diajak berlari cepat menuju ke puncak dari mana terdengar suara suling yang makin nyaring menusuk telinga itu. Ketika mereka tiba di tempat itu, Lili memandang ke depan dengan penuh keheranan. Di atas tanah yang rata nampak dua orang sedang bergerak cepat dan aneh. Yang satu adalah seorang kakek berambut serta berjenggot putih yang bergerak-gerak sambil meniup suling. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang setengah tua yang bergerak menyambar-nyambar laksana seekor burung garuda menyambar kelinci. Dengan kedua tangan Lili menutup telinganya karena suara suling yang amat nyaring itu benar-benar membuat telinganya terasa sakit. Adapun Kam Seng yang datang sambil terengah-engah kelelahan, memandang pula dengan terheran-heran dan melongot, akan tetapi Hang berdiri dam dan matanya memandang tajam ke arah dua orang yang sedang bertempur itu. Kakek tua itu bukan lain adalah pokok Sian Jin sendiri. Memang kelihatannya sangat aneh. Sungguh pun kakek itu meniup suling dengan enaknya dan lagu yang tertiup dari sulingnya terdengar merdu, akan tetapi suara suling itu sangat nyaring dan seakan-akan mengandung tenaga gaib yang mengeluarkan hawa pukulan. Buktinya, sungguh pun orang yang meloncat-loncat menyerang itu menggunakan seluruh kepandaiannya untuk memukul atau menendang, akan tetapi dia selalu terpental kembali sebelum dapat menyentuh tubuh pok-pok Xian Jin. Hawa yang keluar dari tiupan suling itu mengandung tenaga luakang dan hikang yang membuatnya tertangkis dan terdorong oleh tenaga yang tidak kelihatan Orang itu adalah seorang jago silat yang mahir ilmu silat pekengkun hoat Ilmu silat Garuda Putih Telah beberapa kali ia datang minta berpibu, mengadu ilmu silat Dengan suhu, akan tetapi suhu tidak mau meladeninya Ternyata sekarang dia datang kembali Benar-benar orang tak tahu diri. Baru saja Hang Beng berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak dan tahu-tahu tubuh orang yang menyerang Pok Pok Xianjing Jing itu terlempar ke belakang, jatuh bergulingan. Akan tetapi dia cepat melompat bangun kembali dan memandang ke arah orang yang tertawa tadi. Ternyata bahwa yang tertawa itu adalah Mokai Nyeo Tiang Lei yang entah kapan sudah berada di tempat itu pula. Tentu saja Lili merasa heran karena tadi supeknya tertinggal di belakang, mengapa sekarang telah mendahuluinya berada di tempat itu. Orang yang terguling tadi setelah memandang kepada Mokai Nio Tiang Le, lalu menjura dan berkata, Mokai, pengemis setan, aku telah menerima pengajaran darimu, lain kali pasti bertemu pula setelah berkata demikian, dia lalu melompat jauh dan menghilang di bawah gunung ti yang leh bergelak-gelak dan pok-pok Sian -pok Jin lalu menyimpan kembali sulinya. Mokai, kau masih saja bertangan jauh, Pukulan an Hang Chiu, pukulan kipiran angin, telah membuat dia menjadi gentar dan pergi dengan hati mendendam kepadamu. Tadi N.I.O.T. yang le memang sudah melancarkan dorongan dari jauh, dan hanya dengan angin pukulannya saja telah berhasil mendorong orang tadi hingga roboh, sungguh dapat dibayangkan betapa hebatnya kepandaian pengemis setan ini. Ia tersenyum dan berkata sambil menghela nafas. Pokok Sian Jin, kenapakah suka melayani segala macam orang seperti dia? Bukankah dia adalah sute dari bansai Sai Aku pernah melihat orang tadi, karena itu aku berani mendorongnya agar dia jangan mengganggu kau orang tua lebih lanjut. Pokok Sian Jin mengangguk-angguk, memang, dia adalah adik seperguruan Bansai cincin, dan namanya Lu Tongkui. Ia menjagoi di Lok Yang, dan telah beberapa hari ini ia merengek-rengek dan mendesak untuk mengadakan pibu. Tentu saja aku menolaknya, akan tetapi ia mendesak terus dan menyatakan bahwa jauh-jauh dari Lok Yang ia datang untuk menguji kepandaianku. Aku tidak tega, maka terpaksa melayaninya bermain-main sebentar. Nyeoti yang le kembali tertawa kini makin keras. Hahaha, ha, ha, kau orang tua benar-benar keterlaluan. Kau bilang tidak tega akan tetapi kau telah mainkan sengim hikang. Kalau aku tidak buru-buru mendorongnya roboh dengan soan Hang Jiu, apakah dia tidak akan menderita luka-luka hebat di dalam tubuhnya akibat kena serangan hawa dari sulimu? Hahaha. pokok ha, ha. pok, -pok Xian Jin juga tertawa. Apa kau kira aku sekejam itu? Aku baru mempergunakan senyum hikang setelah yakin bahwa dia cukup kuat untuk menghadapi itu. Eh haha, setan tua, kau baik sekali. Telah lama aku merasa rindu padamu. Apakah kau datang hendak menantangku main catur? Mokey yang tiang letter tawa bergelak. Asal bertaruh minum arak baik, siapa takut akan kepandaian caturmu? Pada saat itu, Hang Beng menarik lengan tangan adiknya dan diajak berlutut di hadapan Pok-Pok Sian -Pok Jin. Suhu, ini adalah adik ke yang bernama Lily. Pok-Pok Sian -Pok Jin memandang kepada Lily, mengangguk-anggukan kepalanya kemudian berkata, Seperti ibunya, seperti ibunya. Sementara itu, Ot yang Le memandang kepada Hang Beng dan berkata, Inikah putra pendekar bodoh? Pantas sekali. Jadi kau orang tua sudah menerima kehormatan untuk mendidik putra pendekar bodoh? Satu kehormatan besar dan kau beruntung sekali pokok Pok, -Pok Xian Jin. Mendengar ini, Hang Beng cepat membantah, bukan Suhu yang mendapat kehormatan besar dan keberuntungan, Lo Chiam Pua, akan tetapi adalah Teo Chu yang mendapat karunia besar. Nio Tiang Le mengangkat alisnya dengan heran dan kemudian tertawa dengan senang. Anak ini pandai membawa diri seperti ayahnya. Pengemis setan itu menuturkan kepada Pok Pok Sian Jin tentang pertemuannya dengan sutenya Lo Sian dan menceritakan pula pengalaman Lili yang terculik oleh Bo Hun Ti. Kini suteku sedang menuju ke timur untuk memberi kabar kepada pendekar bodoh. Sementara itu, aku akan menanti di sini dan melatih anak ini, sambil menanti datangnya orang tuanya yang tentu akan menjemputnya. Bukan main girangnya hati Hang Beng mendengar bahwa adiknya akan tinggal di sana untuk beberapa lama dan ayah ibunya akan datang pula ke sana. Ketika Nio Tiang Le menceritakan pula mengenai riwayat Kam Seng, Pok Pok Sian Jin merasa kasihan juga. Biarpun bakatnya kurang, namun ia cocok menjadi murid Suteku, kata Nio Tiang Le. Kemudian dua orang tua itu lalu masuk ke dalam pondok dan bermain catur, Sedangkan Hang Beng bersama Lili dan Kam Seng lalu bermain-main di sekitar puncak bengsan itu. Kam Seng merasa kagum dan tunduk kepada Hang Beng yang selain berkepandaian tinggi juga amat ramah kepadanya. Sejak hari itu juga, Lili tinggal di puncak bengsan dan mendapat latihan ilmu silat dari Nio Tiang Lee. Dasar otaknya terang dan dia memang sudah memiliki dasar kepandaian yang diajarkan oleh ayah ibunya semenjak dia masih kecil Maka sebentar saja dia telah mendapat kemajuan yang amat cepat Juga Kam Seng mulai menerima latihan-latihan atas petunjuk Lili dan Hang Beng Karena NYOT yang lehannya memberi petunjuk-petunjuk teorinya saja sehingga anak yatim piatu itu berlatih di bawah pengawasan Hang Beng dan Lili Hang Beng sendiri dengan amat tekun dan rajinnya mempelajari ilmu silat dari Pok Pok Sian Jin, terutama sekali ilmu silat tongkat yang sudah menjadi keahlian Pok Pok Sian Jin dan sudah menjunjung tinggi namanya sebagai ahli silat kelas satu dan tokoh terbesar dari dunia persilatan sebelah barat. Oleh karena mendapat didikan ilmu silat dari seorang ahli, dan pula karena kini tinggal bersama kakaknya, Lili sampai lupa bahwa ayah ibunya yang ditunggu-tunggu ternyata belum juga datang, biarpun dia telah berada di atas puncak bengsan sampai berbulan lamanya. Kenapa sampai demikian lama Chin Hai dan Lin Lin tidak menyusul anaknya di bengsan, padahal sebagaimana telah diceritakan di bagian depan, pasangan suami istri pendekar ini dalam perjalanannya kembali dari Kansu, hendak mampir dulu dan menengok putera mereka di puncak bukit itu. Sesungguhnya, pendekar bodoh dan istrinya sudah menemui peristiwa yang hebat dan yang membuat mereka belum juga tiba di Bengsan. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Chin Hai dan Lin Lin telah mendapat keterangan dari orang-orang Turki kawan-kawan mendiang Yusuf, bahwa menurut dugaan mereka, tidak salah lagi pembunuh Yusuf dan penculik Lili adalah seorang peranakan Tionghoa Turki yang bernama Bao Hunti. Maka mereka lalu kembali ke timur, mengambil jalan sebelah utara di sepanjang tapal batas provinsi Kansu dengan Mongolia Dalam. Mereka mengambil keputusan untuk sekalian mampir di Bengsan dan menengok putra mereka yang berlatih silat di bawah pimpinan Pokpok -Pok Xianjin. Puncak Bengsan terletak di pegunungan San yang panjang, maka bila mereka mengambil jalan di utara, mereka akan melewati San. Pada suatu hari mereka tiba di sebuah kota yang bernama Pokuan, dan kota ini berada di tapal batas Mongolia Dalam, di lembah sungai Wongho yang saat itu belum begitu besar airnya. Kota Pokhuan cukup ramai dan suami istri ini di samping melihat-lihat kota yang belum pernah dikunjunginya ini, juga mereka bertanya-tanya kalau-kalau ada bau henti di daerah itu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun melihat orang si bau yang dicari-carinya itu. Karena itu dua hari kemudian, Chin Ai dan Lin Lin keluar dari Kota Pokhuan dan hendak melanjutkan perjalanan menuju ke Pegunungan Luliangsan melalui Sungai Wong Ho. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota Pokuan, mereka bertemu dengan orang-orang yang tak pernah mereka sangka-sangka akan bertemu di situ. Mereka sedang berjalan keluar dari kota untuk menuju ke sungai yang berada di sebelah timur kota dan mendadak dari sebuah tikungan mereka melihat seorang laki-laki berusia 40-an tahun berjalan cepat sekali di depan mereka. Lin Lin memandang tajam karena dari belakang dia serasa sudah mengenal orang itu, akan tetapi baru saja dia hendak bertanya kepada suaminya, Chin Hai telah mendahuluinya dan berseru girang. Li Su Heng. Laki-laki itu terkejut mendengar seruan ini, lantas segera menghentikan tindakan kakinya dan cepat membalikan tubuh. Wajahnya nampak tua dan muram sekali, sungguh pun ia masih kelihatan tampan dan gagah kumisnya sudah mulai putih tak terurus sedangkan jenggotnya juga panjang tak terpelihara pakaiannya tidak karuan bahkan ada beberapa bagian yang sudah robek-robek didiamkannya saja akan tetapi ketika melihat Chin Hai dan Lin Lin untuk sekejap matanya bersinar-sinar dan Chin Hai beserta istrinya yang cepat berlari menghampiri orang itu hanya melihat betapa kegembiraan itu berlangsung sebentar saja Orang itu segera menundukkan muka dan menjadi muram kembali, seakan-akan merasakan kesedihan yang luar biasa besarnya. Siesute, kau kah ini? Dari manakah kau dan Sumoy, kau juga baik-baik saja, bukan suaranya rata dan tidak berirama, tanda bahwa dia sedang menderita kesedihan besar sekali. Chin Hai segera memegang tangan orang itu setelah memberi hormat. Li Su Heng, kau kenapakah? Li Su agaknya kau amat bersedih. Di manakah Im Giok tanya pula Lin Lin orang itu memandang kepada mereka ganti berganti, kemudian tiba-tiba dari sepasang matanya keluarlah air mata yang lalu membanjir turun membasahi kedua pipinya. Bukan main kagetnya Chin Hai dan Lin Lin melihat keadaan orang itu. Chin Hai segera menariknya dan mengajaknya duduk di bawah pohon di pinggir jalan dan segera mendesak kepada orang itu untuk menceritakan apakah sebenarnya yang menyusahkan hatinya. Siapakah orang ini? Para pembaca yang sudah membaca cerita pendekar bodoh tentu masih ingat bahwa orang ini bukan lain adalah Li Kong Xian, murid mendiang Bu Pun Su, guru Chin Hai dan Lin Lin karena ada hubungan perguruan ini maka Li Kong Xian masih terhitung suheng, kakak seperguruan, dari Chin Hai dan Lin Lin dalam cerita pendekar bodoh dikisahkan bahwa Li Kong Xian ini telah berjodoh dengan seorang pendekar wanita baju merah yang amat lihai dan yang bernama Piang Yim Giok atau lebih terkenal lagi dengan nama julukannya, Ang In Chu, Nona Baju Merah. Li Kong Xian tinggal bersama istrinya di sebuah pulau, yaitu Pulau Pek, Chu yang terletak di dekat pantai laut Tiongkok sebelah timur. Sejak Li Kongsian bersama istrinya mengunjungi Chin Hai dan Lin Lin untuk datang menyaksikan upacara pernikahan kedua adik seperguruannya itu, hingga kini baru sekali mereka saling bertemu. Hal itu terjadi kurang lebih sepuluh tahun yang lalu, yaitu baru saja setahun mereka saling berpisah. Akan tetapi semenjak itu. Mereka tak pernah saling bertemu kembali. Bahkan ketika Chin Hai dan Lin Lin mengunjungi Pulau Pek pada lima tahun yang lalu sambil mengajak kedua anak mereka, pulau itu ternyata kosong dan tidak diketahui kemana perginya Li Kong Xian dan istrinya. Supaya lebih jelas bagi para pembaca yang belum membaca buku pendekar bodoh, baiknya diterangkan kembali bahwa Angin Yeo Chu adalah seorang wanita yang luar biasa cantiknya dan boleh disamakan dengan kecantikan seorang bidadari dari kahyangan. Dalam usia 30 tahun lebih, yaitu pada saat ia menikah dengan Li Kong Xian, ia masih nampak cantik jelita dan muda bagai seorang dara berusia 17 tahun saja. Hal ini bukan saja memang pada dasarnya dia cantik jelita, akan tetapi sebagian besar adalah karena pengaruh semacam telur mukjizat yakni telur pek tiau, raja wali putih. Nona baju merah ini sangat sayang akan kecantikannya dan untuk menjaga ini dia tidak segan-segan untuk mencari telur burung Raja Wali Putih yang amat sukar didapatkannya. Karena khasiat telur inilah, maka ia selalu nampak cantik dan mudah selalu. Kecantikannya ini ditambah lagi dengan keahliannya bermain silat yang luar biasa, yaitu ilmu silat yang disebut juga ilmu silat tarian didadari. Sehingga kalau ia sudah mainkan ilmu pedangnya dengan ilmu silat ini, maka ia benar-benar merupakan seorang bidadari yang sedang menari dengan indahnya Tidak heran bahwa banyak sekali hati pemuda-pemuda runtuh karena kecantikannya ini, bahkan Chin Hai sendiri pernah tergila-gila kepada Angin Yocu Akan tetapi Angin Yocu mempunyai watak yang amat keras dan angkuh semua pinangan pemuda-pemuda yang gagah dan tampan itu ditolaknya belaka, bahkan pemuda-pemuda itu diejeknya sehingga banyak yang patah hati. Pada akhirnya ia bertemu dengan Li Kong Sian yang menjatuhkan hatinya karena budi kebaikan pemuda ini dan pula karena pemuda ini memiliki ilmu silat tinggi yang sanggup mengalahkannya. Akhirnya mereka menikah dan hidup penuh kebahagiaan di atas pulau Pek. Klekchu yang merupakan surga bagi mereka. Pulau ini sangat subur dan juga indah sekali pemandangannya. Dua tahun setelah mereka menikah, Anginiochu mengandung. Semenjak mengandung, pendekar wanita ini merasa tubuhnya tidak enak sekali dan sifatnya yang keras itu kini timbul kembali, bahkan semakin menghebat. Sering kali dia marah-marah besar kepada suaminya hanya karena urusan kecil saja. Akan tetapi Li Kong Xian yang amat mencinta istrinya dan sangat sabar itu, mampu menghiburnya dan selalu mengalah dalam segala hal. Akhirnya terlahirlah seorang bayi laki-laki dan keduanya merasa amat berbahagia kembali. Bersama dengan kelahiran itu lenyaplah semua sifat pemarah, akan tetapi tubuh pendekar wanita itu masih saja seringkali merasa tidak enak sekali dan kepalanya pening. Perubahan besar nampak terjadi pada dirinya, biarpun terjadinya secara sangat lambat dan perlahan. Akan tetapi tiga tahun kemudian, perubahan ini sudah menjadi sedemikian hebatnya. Rambut Ang Inyo Chu yang tadinya hitam dan panjang berombak itu lambat laun menjadi putih dan penuh huban. Kulit mukanya yang tadinya halus dan kemerah-merahan itu lambat laun menjadi keriputan dan menghitam. Kini melihat kecantikannya melenyap dengan perlahan akan tetapi tentu, seperti penyakit yang memakan habis kecantikannya itu sekerat demi sekerat, bukan main penderitaan batin yang dirasakannya sehingga hampir tak tertahankan olehnya. Setiap kali ia melihat wajahnya pada bayangannya di dalam air, ia menangis terseduh sedu dengan hati hancur. Li Kong Sian berdaya upaya menghiburnya, juga mengobatinya akan tetapi semuanya percuma belaka. Istriku, katanya menghibur pada saat istrinya menangis tersedu-sedu sambil terus menarik-narik rambutnya yang telah menjadi putih hingga banyak yang terlepas dari kulit kepalanya. Betapapun juga, dan apapun yang akan terjadi dengan kau, aku akan tetap mencintamu dengan tulus ikhlas dan suci. Jangan kau bersedih, istriku. Akan tetapi kata-kata ini bahkan makin menghancurkan hati Angin Yocu. Dengan suara terputus-putus dia berkata, Ahaha, bagaimanakah ini? Mengapa Tian mengutuk diriku begini hebat? Aku baru berusia hampir 40, mengapa rambutku sudah putih semua, kulitku menjadi rusak seperti ini? Mana kecantikanku yang dulu? Ah, aku malu, aku malu ia lalu menangis dengan amat sedihnya. Im gyok. Jangan kau berkata demikian. Kecantikan hanyalah keindahan lahir belaka dan kau tahu bahwa cintaku kepadamu bukan hanya berdasarkan kecantikanmu, akan tetapi segala macam hiburan tak dapat memuaskan hati Angin Yocu. Ia dan suaminya maklum bahwa kecantikannya yang dipengaruhi oleh obat telur Raja Wali Putih itu memang mempunyai batas dan syarat yang amat berat. Syarat itu ialah apabila seorang yang menjadi cantik karena telur itu melahirkan seorang anak, maka kecantikan itu tidak saja akan lenyap, bahkan usianya akan bertambah dengan cepat dan berlipat ganda, sehingga dalam usia 40 tahun ia menjadi seorang yang usianya hampir 80 tahun. Akhirnya, setelah tersiksa oleh kesedihan sendiri sampai hampir gila, pada suatu pagi Li Kong Xian mendapatkan istrinya sudah minggat dari pulau itu mempergunakan sebuah sampan dan membawa serta anaknya. Suamiku yang baik, demikian bunyi surat yang ditinggalkan oleh Ang Ini untuk Li Kong Xian ampunilah dosaku yang amat besar kepadamu. Aku tidak kuat lagi menahan derita sehebat ini, maka lebih baik aku keluar dari kehidupanmu agar aku tidak menyarat kau yang berbudi ke dalam jurang kehinaan biarlah aku pergi mengasingkan diri anak kita aku bawa dan sisa hidupku akan kugunakan untuk mendidik dan menurunkan ilmu silat kepadanya agar dia menjadi seorang yang berbudi dan gagah selamat tinggal suamiku kalau aku sudah mati anak kita tentu akan mencari ayahnya untuk berbakti Bukan main terkejutnya hati Li Kong Sian membaca surat peninggalan istrinya yang tercinta itu. Dia cepat menyusul dan mengejar, akan tetapi karena air tak meninggalkan jejak istrinya, dia lalu mengejar ke lain jurusan, akan tetapi tetap tak dapat menemukan istri dan anaknya. Ketika itu anaknya baru berusia tiga tahun lebih. Hancurlah kehidupan Li Kong Sian. Dunia terasa kosong dan hidup terasa merupakan penderitaan dalam neraka. Ia kemudian merantau dan mencari-cari jejak istrinya hingga bertahun-tahun. Kalau dulu ia merupakan seorang yang amat tampan dan biarpun sederhana akan tetapi selalu berpakaian pantas, sekarang dia telah berubah sama sekali. Dia menjadi seorang pendiam, bahkan kadang kala bagaikan orang gila. Demikianlah keadaan Li Kong Xian yang secara kebetulan berjumpa dengan Chin Hai dan Lin Lin tadinya Li Kong Xian merasa segan untuk menceritakan penderitaannya ini, tapi karena di dunia ini tidak ada orang lain yang lebih pantas mendengar tentang penderitaannya itu kecuali Chin Hai, ia lalu menceritakan semua itu sambil bercucuran air mata. Chin Hai dan Lin Lin merasa terharu sekali mendengar hal ini. Dengan air mata berlinang, Chin Hai menegur Su Hengnya. Su Heng, ada terjadi hal seperti itu. Mengapa Su Heng tidak cepat-cepat datang ke saning dan memberitahu kepada kami supaya kami dapat ikut mencari kemana perginya Ang Yochu? Di dalam lubuk hatinya, Chin Hai merasa amat sayang dan mencinta Ang Yin Yocu, walaupun cintanya itu sudah berubah menjadi cinta seorang adik kepada kakaknya atau lebih dari itu hampir seperti cinta seorang anak kepada ibunya. Lin Lin merasa lebih terharu lagi. Dia sangat mencinta Angin Yocu yang dahulu pernah membelanya tanpa mempedulikan keselamatan jiwa sendiri. Maka kini mendengar malapetaka yang menimpa diri Angin Yocu, dia kemudian menangis trisak isak tanpa dapat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Setelah puas menangis dan menumpahkan rasa sedih di dalam dada di tempat mereka bertemu itu, Li Kong Xian lalu bertanya mengapa kedua suami istri itu bisa berada di tempat itu. Chin Hai lalu menuturkan tentang penculikan atas diri Lili Putri mereka dan pembunuhan yang dilakukan oleh Bo Hun Ti kepada Yusuf. Mendengar ini, bukan main marahnya Li Kong Xian dan sambil menghela nafas berat ia berkata, ah, Mengapa selalu orang-orang yang tak berdosa menerima siksaan hidup? Kenapa bahkan orang-orang yang selalu menjunjung kebaikan dan keadilan yang harus menderita banyak susah? Suheng, biarlah aku dan istriku membantu usahamu mencari tempat persembunyian Chu dan anakmu, dan aku akan membujuknya agar suka kembali kepadamu. Li Kong Xian menghela napas, agaknya sulit sekali. Selain ia pandai menyembunyikan diri. Juga hatinya amat keras dan sekali dia sudah mengambil keputusan, sukarlah untuk mengubahnya Akan tetapi, biarlah kita mengambil jalan masing-masing, Sute Kau boleh membantuku mencari istriku, dan kau percayalah, apabila sampai aku bertemu dengan orang Sibowo itu, pasti akan kubalaskan sakit hati Yopehu dan kurampas kembali putrimu Chin Hai yang maklum akan adat dan sifat Ang Inyo Chu yang keras, diam-diam merasa bahwa apabila dia yang membujuk, agaknya masih ada harapan, akan tetapi terhadap Likong Sian dia diam saja. Mereka lalu berpisah dan suami istri itu memandang Likong Sian yang berjalan pergi dengan muka tertunduk itu. Bukan main terharu hati mereka dan Lin Lin menggunakan sapu tangan untuk menahan isaknya ketika dia melihat Su Hengnya itu berjalan bagaikan mayat hidup, lemah tak bertenaga dan limbung. Kasihan sekali Su Heng, kata Chin Hei sambil menghapus air mata yang berlinang pada pelupuk matanya. Karena Chin Hei pernah mengadakan perjalanan di daerah utara bersama Angin Yochu, yaitu pada waktu terjadi perebutan pulau emas antara kerajaan pihak Turki dan pihak Mongol, maka Chin Hai mendapat dugaan bahwa Angin Yocu tentu menyembunyikan diri di pegunungan Insan atau Godisan di utara. Oleh karena itu, ia menunda maksudnya menuju ke Bengsan menengok puterinya dan sebaliknya dia bersama istrinya segera memblok ke utara dan mencari Angin Yocu di daerah Mongol. Inilah sebabnya maka sampai berbulan-bulan ia dan istrinya belum juga tiba di Bengsan di mana Lili dengan aman sudah belajar silat di bawah asuhan Mokai Nio Tiang yang si pengemis setan yang lihai. Lo Sian Kai atau si pengemis sakti dengan cepat melakukan perjalanan seorang diri menuju ke Saning di Provinsi Anhui untuk mencari Chin Hai dan mengabarkan tentang Lili yang kini berada di puncak Gunung Bengsan. Seperti biasanya tiap kali mengadakan perantauan, pengemis sakti ini tiada hentinya mengulurkan tangan memberi pertolongan kepada orang-orang yang melarat dan tertindas hingga namanya makin terkenal sebagai seorang pendekar budiman. Setelah tiba di Saning, dengan amat mudahnya ia mendapatkan rumah ciri hai. Siapa orangnya di Saning yang tidak mengenal nama pendekar bodoh? Akan tetapi, Alangkah kecewa dan kagetnya pada saat melihat bahwa rumah dari pendekar bodoh itu tertutup, bahkan masih ada kain putih tergantung di depan pintu, tanda bahwa rumah itu belum lama ini menderita kematian seorang keluarga dekat. Losian segera mencari keterangan kepada orang-orang di situ dan bukan main marah serta kecewanya ketika mendengar bahwa ayah angkat Nyonya Sia sudah terbunuh oleh seorang peranakan Turki, dan bahwa di samping melakukan pembunuhan yang kejam, penjahat itu pun menculik puteri dari pendekar bodoh. Sampai lama Losian tertegun mendengar ini. Tak disangkanya bahwa orang berwok yang menculik Lili bahkan telah membunuh pula ayah angkat dari ibu anak itu. Bangsat besar bau hunti, bisiknya gemas sambil mengertakkan gigi, benar-benar kau mencari mampus, berani memusuhi keluarga pendekar bodoh. Sian lalu bertanya kepada orang yang memberi keterangan kepadanya, "Kemana perginya pendekar bodoh dan istrinya?" Ketika mendapat jawaban bahwa kedua suami istri pendekar itu pergi mengejar dan mencari si penculik dan pembunuh lo Sian lalu cepat-cepat meninggalkan kota Saning setelah memberi sesampul surat pada tetangga dekat rumah Chin hal itu dengan pesanan bahwa apabila pendekar besar itu pulang, agar supaya suratnya itu diberikan kepadanya. Dalam surat itu ia menulis bahwa Lili telah tertolong dan kini berada di puncak bengsan bersama Mokei Nio Tiang Le yang hendak mengunjungi pok-pok Sian -Pok Jin. Kemudian dia lalu pergi keluar dari kota dan menuju ke Bukit Bengsan untuk memberi laporan kepada Suhengnya, dan juga untuk melanjutkan melatih dua orang muridnya, yaitu Lili dan Kamseng. Tentu saja ia tidak berani lagi menganggap Lili sebagai muridnya, karena setelah kedua orang tua anak itu menjemput dan membawanya pulang, sudah tentu jauh lebih baik bila Lili mendapat pelajaran dari ayah ibunya sendiri yang mempunyai kepandaian yang jauh lebih tinggi daripadanya Pada suatu hari, dalam perjalanannya menuju ke Bengsan, dia tiba di kota Licoan dan ketika dia lewat di depan sebuah rumah makan, bau arak yang sangat sedap menarik hatinya dan menimbulkan seleranya yang amat kuat akan arak wangi dia lalu masuk ke dalam rumah makan itu dan memesan seguci arak yang paling baik. Pada pelayan yang memandangnya dengan metu curiga, ia lalu memperlihatkan sepotong uang emas yang kiranya cukup untuk membayar harga lima guci arak. Pelayan itu memandang dengan metu, terbelalak dan sambil pergi untuk mengambilkan arak pesanan Losian, ia menggerutu, sungguh aneh sekali dunia ini. Aku yang bekerja keras siang malam tanpa kenal lelah, belum pernah mempunyai sekeping emas murni. Akan tetapi, hari ini aku melihat seorang setengah gila mempunyai banyak uang emas, dan seorang pengemis berbaju tambalan memperlihatkan sepotong emas besar. Aneh-aneh, dunia memang tidak adil. Lousian tersenyum seorang diri. Biarpun pelayan itu bicara dengan perlahan akan tetapi telinga Sian yang tajam dapat mendengar ucapan ini dan diam diam ia membenarkan keluh kesah pelayan itu. Memang kalau dipikir-pikir sungguh mengherankan, orang-orang yang bekerja semakin berat pekerjaannya, makin kecilah penghasilannya. Lihat saja para pembesar tinggi yang kerjanya hanyalah naik turun kereta, naik turun kursi kebesaran, di mana-mana menjual raga membentak-bentak rakyat dan cukup memberi cap kebesarannya saja, hidupnya mewah dan penghasilannya berlebihan sungguh pun penghasilannya itu didapat dengan jalan yang tidak halal. Pada waktu pelayan itu datang mengantar arak yang dipesannya, tiba-tiba saja terdengar suara dari sudut ruang rumah makan itu yang membentak si pelayan. "Hai, kau boleh menggerutu seorang diri akan tetapi jangan kau bawa-bawa aku pula." Aku mempunyai banyak emas bukan dengan jalan mencuri ataupun merampok, karena itu tutuplah mulutmu. Lo Sian terkejut. Orang itu duduknya cukup jauh dari tempat pelayan tadi menggerutu, maka kalau orang dapat mendengar gerutuan si pelayan, dapat diduga bahwa orang itu memiliki pendengaran yang luar biasa tajamnya. Ia menengok dan memperhatikan orang itu. Ternyata bahwa orang itu bertubuh tegap, berwajah gagah sekali dan sepasang matanya berpengaruh, membuat orang tak berani bertemu pandang terlalu lama dengan dia. Akan tetapi, keadaannya memang patut disebut kurang beras ingatan sebab selain pakaiannya tidak karuan macamnya, juga orang itu membiarkan rambut kepalanya bergantungan di depan matanya. Kumis dan jenggotnya juga menjungat ke sana kemari tanpa terpelihara sedikit pun juga dan wajahnya muram dan gelap. Orang ini juga telah memesan arak wangi, serta meminumnya tidak melalui cawan seperti orang biasa, melainkan menegaknya langsung dari mulut guci yang besar. Bahkan di atas mejanya telah ada sebuah guci yang kosong, sedangkan guci kedua telah diminum setengahnya. Sekali pandang saja, tahulah Losian bahwa orang itu tentu seorang yang pandai, akan tetapi ia belum pernah melihat orang ini sungguh pun pengalaman Losian cukup banyak di dunia Kang Ou, ia tidak tahu apakah orang ini termasuk golongan pendekar perantau seperti dia sendiri ataukah dia termasuk tokoh dari golongan Haitou, golongan hitam dan penjahat, maka ia tidak berani sembarangan menegur dan berkenalan. Melihat pula sikap yang keras dan pemarah dari orang itu dan wajahnya yang muram, Sian mengira bahwa orang itu tentulah seorang tokoh Liokling, jagoan rimba hijau yang ganas dan kejam. Maka sesudah menghabiskan araknya, dia lalu membayar dan hendak keluar dari rumah makan itu. Akan tetapi, baru saja ia berdiri dan hendak keluar, Tiba-tiba ia menjadi pucat karena dari luar masuk dua orang yang bukan lain adalah Bo Hunti serta seorang setengah tua yang memakai ikat kepala lebar. Sebaliknya, pada saat Bo Hunti melihat Lo Xian, ia tertawa bergelak dan berkata kepada kawannya itu. Hahaha, Susiok. Lihatlah, dicari ke ujung langit tak bersua, jika tidak dicari si anjing sila menyerahkan diri. Sementara itu, Lausian maklum bahwa orang Sibong tentu takkan melepaskannya dan terpaksa dia harus melawan mati-matian, maka ia lalu mencabut pedangnya dan berkata, Bung Hunti, kau manusia kejam dan hina-hina. Baru sekarang aku tahu bahwa selain menculik putri pendekar bodoh secara amat pengecut, kau pun telah membunuh Yusuf dengan kejam dan tak kenal malu. Hahaha, Lausian pengemis jembel. Bagaimana orang macam kau dapat mengatakan bahwa aku pengecut dan tidak kenal malu? Coba terangkan, apa sebabnya kau berani berkata demikian? Hem, kau melakukan kekejaman itu pada waktu pendekar bodoh dan istrinya tidak berada di rumah. Apakah itu boleh disebut kelakuan seorang yang gagah? Kau memang pengecut. Merahlah wajah Bo Hunti dan dengan amat marah ia membentak. Manusia jebel yang akan mampus. Kau telah merampas anak perempuan itu dengan care yang lebih pengecut lagi. Tempo hari kalau kau tidak mengandalkan bantuan Mokey yang le -so mu yang gila itu, kau telah mampus di tanganku. Nah, bersedialah untuk mampus. Sambil berkata demikian. Hunti mencabut goloknya dan bagaikan seekor harimau kelaparan dan menyerang dengan hebat sambil menendang meja yang menghadang di depannya sehingga meja itu terbang dan menimpa meja-meja lain. Losian berlaku waspada dan cepat menangkis, sehingga sebentar saja kedua orang itu bertempur hebat sambil menendang meja bangku untuk mencari ruang luas. Kali ini Losian berlaku hati-hati sekali. Ia tahu bahwa kepandaian orang Sibowi ini lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri dan bahwa akhirnya dia takkan dapat menang apabila pertempuran itu dilanjutkan. Apalagi menurut pendengarannya tadi, Bu Hunti menyebut Susiok, paman guru, kepada orang yang berikat kepala lebar itu, maka dapat dibayangkan pula betapa tinggi kepandaian orang itu. Jalan keluar sudah tidak ada, maka tiada lain jalan bagi Lesian melainkan melawan mati-matian dan tak akan menyerah kalah begitu saja. Hi, pengemis jebel tiba-tiba orang yang disebut Susrok oleh Bong Hunti itu berkata, "Katakan saja di mana adanya anak yang kau culik itu. Bong Hunti, biar dia memberi pengakuan, baru kita ampunkan jiwa anjingnya." Akan tetapi, sebagai seorang gagah Tentu saja Losian tidak sudi bersikap lemah. Lebih baik mati daripada menyerah dan membuat pengakuan yang berarti merendahkan nama kehormatan sendiri, demikianlah pendirian tiap orang gagah. Keparat serunya sambil menangkis serangan golok Bauhunti yang menyambar cepat. Apabila hendak mengeroyok, majulah saja. Aku Sin Kelosian bukanlah orang yang takut mati. Bedebah kawan Bauhunti itu berseru marah, "Hunti! Jangan memberi hati kepada manusia rendah ini sambil berkata demikian. Ia pun melangkah maju, hendak mengirim serangan dengan tangan kosong. Akan tetapi, pada saat itu, dari ujung ruangan itu menyambar sebatang tali sutra hitam yang meluncur bagaikan seekor ular hidup dan tahu-tahu golok bau hunti kena dilibat oleh tali itu. Pada saat tali itu dibetot keras. Bo Hunti berteriak kaget karena tenaga betotan tali itu luar biasa sekali kuatnya sehingga terpaksa ia melepaskan goloknya. Pada saat itu, susuk dari Bo Hunti yang bukan lain adalah Lu Tong Kui atau Suteban Sai Chin Jin yang pernah menyerbu ke Beng San untuk mencoba kepandaian Pok Pok Sian Jin kemudian dikalahkan oleh Nio Tiang Le, sudah melepaskan pukulan ke arah Lo Sian. Sungguh pun pukulan itu dilakukan dari tempat yang jauhnya lebih dari setombak, akan tetapi Losian sampai terhuyung ke belakang, terdorong oleh sambaran angin yang luar biasa kuatnya. Losian terkejut sekali dan cepat mengerahkan tenaga pada kedua kakinya untuk menahan keseimbangan tubuhnya. Melihat betapa golok Bau Hun tidak dapat terlepas dengan amat mudah oleh tali sutra yang kecil, Lutong Kui menjadi terkejut dan juga marah. Ia cepat-cepat menengok dan ternyata yang melepas tali sutra itu adalah seorang yang pakaiannya tidak karuan dan yang kini telah berdiri dengan mata memancarkan cahaya berapi. Adapun Lucian yang melihat penolongnya, juga menjadi terkejut dan girang pula karena yang menolongnya itu adalah orang yang disangka gila tadi. Hunti terdengar orang itu berkata, Suaranya tenang akan tetapi seperti juga pandang matanya, suara itu sangat berpengaruh, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Memang aku sedang mencari-cari kau dan hendak membunuhmu. Setelah berkata demikian, kembali ia menggerakkan tangan kanannya dan sutra hitam yang panjang itu meluncur bagaikan cambuk dan mengirim serangan totokan hebat ke arah jalan darah di leher Hunti. Orang si ini cepat mengelak, akan tetapi bagaikan bermata dan hidup, ujung sutra hitam itu meluncur dan mengejar dan masih saja mengancam jalan darahnya. Bow Hun Pi menjadi pucat, terpaksa menangkis dengan tangannya dan ia pun berteriak kaget ketika merasa betapa tangannya seakan-akan beradu dengan mata pedang yang tayam. Ia cepat menarik kembali tangannya dan sutra hitam itu meluncur terus ke arah lehernya. Pada saat yang amat berbahaya bagi Bow Hun Ti itu, Lu Tong Kui tidak tinggal diam. Ia berseru keras dan sambil mencabut pedangnya ia lalu melompat dan membabat ke arah sutra hitam itu. Sutra hitam itu bergerak mengelak dan tidak sampai terbabat oleh pedangnya, namun Bo Hun Ti terbebas dari bahaya maut. Sesungguhnya kalau sampai sutra hitam itu menotok jalan darah pada lehernya, maka lehernya akan pecah, dan ia akan binasa pada saat itu juga. Eh, sahabat, siapakah kau? Mengapa kau memusuhi bau henti? Tanya Tong Kui sambil melintangkan pedangnya pada dada. Orang itu tersenyum mengejek. "Lu, Tong Kui, kau tentu tidak mengenalku, akan tetapi aku tahu bahwa kau dan murid keponakanmu ini adalah orang-orang jahat yang patut sekali dikirim ke neraka." Bangsat Lutong Kui memaki marah. Apa kau kira aku takut kepadamu? Majulah, orang itu berkata dengan suara yang masih tenang, sesudah kau berhadapan dengan Li Kong Sian, tak perlu menjual banyak lagak lagi. Mendengar nama ini, tidak saja Lu Kui dan Bow Hunti yang merasa kaget, akan tetapi Lo Sian juga tertegun dan memandang dengan penuh perhatian dan kagum. Akan tetapi ia merasa ragu-ragu karena sepanjang pendengarannya, pendekar yang bernama Li Kong Sian dan yang menjadi suami dari pendekar wanita Angin Yocu yang sangat terkenal, kabarnya berwajah tampan dan gagah. Mengapa orang ini seperti orang gila dan berwajah muram? Nama Ang Inio Chu sudah amat terkenal dan tak seorang pun di kalangan Kang yang belum mendengar namanya sungguh pun jarang yang pernah bertemu dengan pendekar wanita itu. Kalau Wang Inio Chu yang tersohor gagah perkasa itu kabarnya masih kalah oleh suaminya yang bernama Li Kong Xian, maka tentu saja nama ini menggetarkan hati Lu Tong Kui dan Bao Hun Ti. Apalagi Bao Hun Ti, oleh karena sebagai suheng dari pendekar bodoh yang sudah diganggunya, dibunuh mertuanya dan diculik putrinya, tentu saja Li Kong Xian takkan memberi ampun kepadanya. Lu Xian menjadi girang sekali. Hem. Kaukah yang bernama Li Kong Sian, pendekar dari Pulau Pekletu itu? Tidak kusangka bahwa orangnya ternyata hanya sebegini saja Lu Kui mengejek untuk memperbesar semangat sendiri, kemudian tanpa menanti jawabannya menyerang dengan pedangnya. Li Kong Sian cepat-cepat mengelak sambil mencabut keluar pedangnya pula. Pedang ini bersinar gemilang dan sangat tajam, karena ini adalah pedang Cian Hang Kiam yang dahulu dia terima dari istrinya sebagai tanda perjodohan ketika belum menikah. Dengan gerakan yang luar biasa cepat dan kuatnya, Li Kong Xian membalas dengan serangan hebat sehingga Lu Tong Kui harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian supaya jangan sampai dirobohkan dengan mudah. Bo Hun Ti yang melihat susuknya terdesak, lalu mengambil kembali goloknya yang tadi terlepas dari pegangan lalu membantu susuknya itu mengeroyok Li Kong Xian. Xian tentu saja tidak mau mendiamkan hal ini, maka dia pun bergerak maju sambil berseru, bangsat pengecut, jangan main keroyokan. Akan tetapi Li Kong Sian lalu berkata kepadanya, sahabat, jangan kau turut campur. Biarkan aku sendiri memberi hajaran kepada penculik rendah ini. Yang diculik adalah keponakanku, maka aku yang berhak menghajar. Mendengar suara ini, Lo Sian melangkah mundur lagi karena ia tidak mau menyinggung perasaan pendekar gagah itu. Pula, dia melihat betapa Li Kong Sian biarpun dikeroyok dua, tapi masih dapat mendesak dua lawannya, dan maklum pula bahwa kepandaiannya sendiri masih kurang kuat sehingga bantuannya malah hanya merupakan gangguan saja bagi pergerakan Li Kong Sian. Memang ilmu pedang dari Li Kong Sian bukan main hebatnya. Pendekar ini adalah murid dari mendiang Hon Le Jin yang menjadi sute dari Bupun Su, maka tentu saja ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi sekali. Biarpun Lu Tong Kui dan Bou Hunti juga bukan sembarang orang dan kepandaian mereka sudah termasuk tinggi dan liai, namun menghadapi Li Kong Sian, mereka tidak banyak berdaya dan setelah bertempur kurang lebih 30 jurus, Maklumlah mereka bahwa kalau dilanjutkan mereka tentu akan roboh di tangan pendekar besar dari Pulau Pekletu ini.